Hello guys, berjumpa lagi dengan saya Rene Channel. Saya ada di KB Channel guys. Sudah mau dekat 20 menit saya berdiri di luar premis ini. Watson, kata belum. Premis Watson. Saya menunggu anak saya di dalam, tapi tidak muncul-muncul. Bagus saya pergi tengok ya guys. Saya sebenarnya malas sudah saya mau masuk ini, tapi saya kena di mobil. Kalau tidak nanti sampai petang pun tidak keluar. Nah, banyak lagi hal yang mau dibuat ini guys. Mari kita pergi tengok dia guys, apa dia bikin di dalam. Nah guys, ngam-ngam saya terjumpa dia. Tuna dia. Hai sayang, apa kau beli? Sudah jumpa? Belum? Ketawa dia guys. Bah, jangan kasih lama. Busan sudah saya menunggu ini. Oke guys, harap-harap dia tidak marah saya cakap begitu guys. Tidak apalah, kita kasih dia chance. Barang 10 menit. Biasalah kan, kalau kaum wanita ini dia memang teliti, sangat-sangat teliti untuk mencari sesuatu yang mau dibelinya. Kadang-kadang lain yang mau dibeli, lain terbeli itu guys. Lama-lama saya juga yang terbeli barang ini guys, macam-macam ini. Nah ini kalau mau cari produk-produk kecantikan, sinilah tempatnya. Terutama yang kaum remaja muda-muda itu guys, sinilah di orang ini. Yang cik adik-adik tu, shampoo lah, makeup lah, pelbagai lah. Kalau macam saya ini, uncle sudah ini, pakai sabun, itulah yang sabun di badan, sabun di rambut, sabun di muka semua. Pakai sabun mandi saja guys. Ya, silap sabun basuh pun jadi. Bikin shampoo, bikin sabun badan. Nah, sambil-sambil itu guys, saya bawa guys cuci mata lah kan. Watson, Kota Belud, Sabah. Sambil-sambil itu guys, mana sudah anak saya ini? Hilang sudah dia guys. Limpasan. Saya melimpas ada staff kerja sini guys. Nah, mana dia ini guys? Saya tertarik dengan obat-obatan ini guys. Vitamin banyak vitamin ya. Nanti lain kali lah saya beli guys. Sudah. Dia mau beli reload pula ini guys. Ya. Reload pun dikira penting juga. Lepas keluar di Watson hingga beli reload. 11:11 dia kedai ini guys. Oke guys,
Kami sudah beli. Saya guys beli jala, jaring, pukat. Nah ini budak. Dia beli dia punya lah. Nah guys, pergi cari kasut. Oke, sudah kasut. Nah, mana tengok tunjuk. Tunjuk kasut ba, lama-lama sikit. Oh. Gui. Gui, di gui, kedai gui. Untuk persiapan sekolah nanti pada berapa ya hari bulan? 20 hari bulan Januari. Beli kasut saja guys, yang lain-lain pakai dulu bilang. Kasut sudah beli guys. Bag lagi pula ini guys. Bag pun perlu juga guys. Pasal apa, bag dia yang tahun lepas lagi. Oh, belikanlah dia. Kan? Oke. Jadi oke, sudah kan? Iya. Nah, oke. Wah, dia bilang oke sudah. Iya. Ah, wah. Nah. Oke guys, dia sudah jumpa bag sama stocking, so dia membayar sekarang ini guys. Nah, ini di kedai Golden tingkat atas. Banyak barang pilihan ini guys. Sambil-sambil itu kita tinjau di sebelah ujung sana guys, apa yang ada. Nah, orang KB tahu ini tempat, tapi yang belum pernah pergi, mana tahu kita pergi di KB ini, boleh singgah di Golden ya, tingkat 1 ataupun sebelah atas dia. So, banyak pilihan. Sudah. Bah, terima kasih ya, Monciko.